Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'an Allah, itu intinya. Allah enggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia enggak ngecewain kita karena emang dia enggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia enggak sayang sama kita, tapi dia enggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia gak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang gak mampu, gak apa bisa kita lakuin kan. Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan